Masuk ke rumahku. Diam. Kalau berani buka mulut, cucunannya saya habisi. Makanya diam, oke? Misi, Bu. Bu, apa tadi ada orang lewat atau masuk kemari? Enggak, Pak. Ya udah, kalau gitu pintunya tolong dikunci, Bu. Ya. Saya permisi. Aku takut nih. Adik takut sama siapa? Enggak apa-apa, Pak. Kok masih gak bisa dihubungin juga ya? Kamu kemana sih, sayang? We're sorry, the number you have dialed is not in service at this time. Kok sekarang malah jadi gak aktif sih nomornya? Duh, kamu kemana sih? Mas, ayo, Mas. Cepat, Mas. Woi, mau kemana lo? Pak, ampun, Pak. Jangan jamuni saya, Pak. Ampun, Pak. Ampun, ampun. Kita bawa dia. Ayo.
telepon ambulan. Sakap. Halo? Iya, tolong segera, Pak. Tolong kirim ambulan. Ada yang tertembak, Pak. Iya, Pak. Di Jalan Cendrawasih. Iya, Pak. Ya, segera, ya, Pak. Oke. Adrian gagal lagi, Bos. Dia cuma berhasil dapetin 2 peti uang itu, Bos. Kenapa bisa gagal? Ternyata di sana ada teman-teman lama saya. Danu dan pasukannya. Mereka datang dan berhasil menggagalkan rencana kita. Suruh Adrian menemui saya. Sekarang. Baik, Bos. Itu Bintang. Cepat sembunyi. Baik, Bos. Hai, Bi. Sayang. Tante senang deh kamu di sini. Duduk, Bi. Makasih, Tante. Nanti saya ada tamu, Tante. Oh, itu tadi ada teman Tante datang. Tapi dia udah pulang. Kamu tumben datang ke sini gak ngabarin dulu? Ini aku mau minta pendapat Tante. Pendapat Tante tentang? Iya, bentar lagi karena kita ulang tahun. Jadi aku bingung mau kasih kado di apa. Sini, Tante coba lihat. Kemana? Tante yakin di sini nggak ada orang. Soalnya tadi aku lihat kayak ada orang lewat di sana. Paling si Bibi yang beres. Bi, ini lihat, ini bagus banget. Coba deh kamu lihat. Kalau ini Tante yakin Nagita pasti suka. Serius Tante, yang ini bagus. Yakin nih Nagita bakal suka. Yakin banget. Kamu percaya kan pilihan Tante? Oke. Okay. Gak ada yang pasti dalam dunia ini. Yang pasti cuma perubahan itu sendiri. Ngomong-ngomong, kamu belum balikan ya sama Kapten Bintang? Apa kamu gak takut ngebuang-buang waktu yang
gak pernah bisa balik lagi. Gak semua orang punya waktu yang panjang. Gak semua orang beruntung. Dan kita gak pernah tahu kapan seseorang bisa pergi. Perasaan sayang dan cinta aku gak pernah berubah sedikit pun buat kamu, Mi. Tapi kenapa sih keadaannya harus selalu sesulit ini? Apa aku harus kasih satu kesempatan lagi untuk hubungan kita? Ini ibunya Bintang. Iya, Papa kenal. Bisa begini terus. Bertahun-tahun aku sembunyiin semua dan dihantui rasa bersalah. Aku harus jujur. Aku harus jujur sama Nadita. Ya bos, ini pasti sakit bos. Hey bro, keluarin bro. Perban. Bos, tahan bos. Tahan bos. Tahan bos. Pelan-pelan. Udah. Tahan bos, tahan. Gue harus balik ke Jakarta. Bos, tapi kan kondisi bos masih begini, bos. Gue sekarang antar gue ke Jakarta. Iya, bahaya, bos. Tapi kalau bos kenapa-napa gimana, bos? Gue gak peduli, ya. Sekarang antar gue ke Jakarta. Maaf ya ganggu kamu. Kamu udah tidur? Hai sayang. Iya gak apa-apa. Sayang, kamu gimana kabarnya? Kamu baik-baik aja kan? Alhamdulillah, aku baik-baik aja. Maaf ya seharian gak video call kamu. Karena aku ada misi, jadi aku harus selesaiin misi dulu. Syukurlah kalau kamu baik-baik aja. Yang penting tuh kamu sehat, kamu selamat. Karena aku khawatir banget sama kamu. Gimana? Kangen? Kangen banget. Banget. Aku juga kangen sama kamu. Ya udah tunggu aku pulang ya. Iya pasti aku tunggu kamu pulang.
Dan aku dari sini pasti doain kamu. Sekarang tidur. Bye. Ya. Siap, Kapten. Siap, sayang.